Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan soal asesmen 2, yaitu algoritma pencarian menggunakan metode binari. Oke, pertama-tama kita ketahui dulu apa itu pencarian binary. Pencarian binary itu adalah sebuah algoritma pencarian data dengan cara berulang kali membagi separuh dari jumlah data yang dicari sampai memperkecil lokasi pencarian menjadi satu data. Jadi dengan teknik ini akan membuang setengah dari jumlah datanya. Misal datanya kalau lebih dari X-nya, maka sebelah kiri akan dibuang, tidak digunakan. Kalau data kurang dari X, lebih kurang dari X, maka data sebelah kanannya dibuang. Nah, apabila ditemukan kecocokan data, maka program akan mengembalikan outputnya. Jika pencarian tidak ditemukan, maka akan berlanjut hingga akhir dari pembagian jumlah data tersebut. Yang mana jika low-nya mid sama high-nya itu sama, jika datanya tidak ditemukan maka akan mengembalikan data tersebut tidak ada. Oke, ini pseudocode-nya. Prosedur binary search A yang mana itu pasti karena binary itu harus array yang tersortir. Berarti A itu sama dengan array yang tersortir, N-nya itu sama dengan ukuran dari array-nya, atau ya ukuran dari array-nya, X-nya itu nilai yang dicari. Kemudian kita set low sama dengan 1, kemudian set height-nya sama dengan N. Ketika X-nya tidak ditemukan, jika height-nya kurang dari low, keluar, yaitu X-nya tidak ada. Kemudian kita set mid-nya, yaitu height ditambah low dibagi 2. Jika mid A-nya itu yang A mid itu kurang dari X, maka set low-nya itu mid ditambah 1. Jika jika A mid lebih dari X, maka set low sama dengan mid kurang 1. Nah, jika A mid-nya itu X, maka program keluar. X ditemukan di lokasi mid. Kemudian end while dan end procedure. Kemudian kita coba penerapannya. Kita bikin saja di sini. Contohnya kita memiliki 10 array. Mencari X-nya itu 37.
1 3 7. Karena kita mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, kebanyakan. Tidak ada lah, bisa dihapus saja. Yang bersin nomornya itu 12, 17, ingat ya, ini udah disortir. 20, 27, 31, 37, 39, 45, 50, 60. Pertama, kita cari low-nya sama height-nya. Low pasti ada di indeks awal. Berarti 0 ini indeks awalnya, yaitu kita tulis low. Kemudian untuk height berada pada array paling maksimal atau ujung, yang mana ada di array ke-9. Berarti height-nya ada di sini. Kemudian untuk mencari mid-nya itu sama dengan L ditambah H dibagi 2. L ini berada di indeks 0 dan height ini berada di indeks 9. Berarti L-nya 0 ditambah 9 dibagi 2. M sama dengan 4,5. Ingat ya, binari ini bukan float. Dia membacanya binar itu bacanya biner, bacanya integer, maaf. Jadi 4 ini kita bulatkan, 4,5 ini kita bulatkan jadi 4. Jadi midnya ada di indeks ke 4 yang berisi nomor value-nya 31. Nah, apakah kita lihat apakah midnya itu lebih besar dari x-nya? Tidak. Maka kita cari sebelah kanan. Yang sebelah kirinya, sebelah kanan kita carinya, sebelah sini. Sebelah kanan. Maka yang sebelah kiri ini udah nggak perlu lagi. Jadi kita fokuskan sebelah kanan. Kemudian kita pindahkan L-nya. Yang mana L itu? L itu sama dengan mid. Oh, maaf, maaf. L itu sama dengan mid ditambah 1. Berarti sini L-nya pindah ke sini dulu, ke M dulu, baru ditambah 1. Berarti ke sini. Jadi L-nya pindah ke mid ditambah 1, yaitu indeks ke 5. Terus kemudian untuk mencari midnya itu sama seperti yang pertama, yaitu L ditambah H, yang mana L-nya itu 5 ditambah 9 dibagi 2. 5 ditambah 9 14. 14 bagi 2 7. Jadi midnya 7.
indeks ketujuh berisi nilai 45. Kita pindah midnya ke indeks ketujuh. Kita ke sini pindah. Kita hapus. Apakah x-nya lebih, apakah m-nya lebih dari x? Enggak, kurang. Berarti sebelah, kita cari sebelah kiri, sebelah sini, sebelah kiri, sebelah sini. Berarti kita harus pindahkan height-nya dulu. Height-nya itu, untuk mencari height itu m dikurang 1. M dikurang 1. Berarti height-nya pindah ke m dikurang 1. 7 dikurang 1, 6. Berarti height-nya pindah ke indeks ke 6. Terus dulu. Pindah ke indeks ke 6. Untuk midnya sama. Mid itu L ditambah H. L-nya berapa? L-nya 5 ditambah 6. Dibagi 2. M nya sama dengan 10. 5 tambah 6 11, 11 bagi 2 5,5. Jadi M nya pindah. Ini kan A indeks kelima ya. Pindah ke sini. Pindah ke sini maksudnya, maaf, pindah ke 5. Kita hapus M. M nya sudah ketemu nih. Berarti apakah M sama dengan X? Ya, M nya sama dengan X. Maka data ditemukan. Ada penjelasannya. Penjelasannya nih. M-nya sama dengan X. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kalau untuk kelebihan, untuk algoritma binary search itu lebih efisien dan jauh lebih cepat jika mencari suatu nilai dalam jumlah yang besar. Nah, untuk jika datanya lebih, maksudnya banyak, maka lebih baik menggunakan algoritma binary search. Tapi ada kekurangannya, yaitu kekurangannya data harus diurutkan terlebih dahulu. Jika data tidak diurutkan terlebih dahulu, bisa mungkin akan terjadi bug atau data yang tidak ingin kita cari. Jadi tata pencarian itu tidak baik. Dan kedua, algoritma ini lebih rumit dari sequential search atau linear search karena kompleksitasnya binary search ini lebih tinggi. Oke. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf karena kelebihannya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.